ke channel aku, channel Mentari. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik semuanya ya. Amin ya kan. Hari ini aku mau review nih mie-mian lagi. Ini tuh ada mie, aku baru ngeliat ya rekomendasi. Itu ada mie gaga 100 yang rasa jalapeno. Nih aku ambil sebentar. Nih, tara. Ini ada yang jalapeno ekstra pedas, tapi ini yang mie kuah. Dia bilang pedasnya atur sendiri. Wah, ternyata ada levelnya. Jadi pedasnya bisa diatur sendiri. Ini yang kuah. Nih. Nah, terus ini yang goreng sama dia ada level pedasnya juga. Kan kalau setahu aku ya, jalapeno itu pedas banget ya cabenya. Nah, kita coba ya kan. Nih hari ini aku ditemenin nih sama satu orang, teman aku. Aku panggil ya sebentar. Kak, sini Kak. Sini Kak. Asuh. Tara. Hey, hari ini aku ditemenin sama dia. Dia ini gila pedes. Menurut dia aja Rich itu level 5 masih biasa aja. Oh, gila. Menurut gue itu udah aduh, bikin mindset kayak hey, ampun. Nih ya, pokoknya kita mau nyobain ini. Kita satu orang itu nyobain satu ya, Kak. Satu. Pokoknya ini kan kuah ada dua. Nih, emang ini katanya dua. Pedes emang. Katanya itu pedes, Kak. Kalau boleh jujur, ini tuh kalau dulu apa? Ya, waktu zaman dulu masih ada almarhum papaku tuh, ini kesukaan. Cuman pas ada papa kamu ya. jalapeno, baru tahu kan ya. Dulu kan biasanya rasanya cuma goreng sama kari ayam gitu kan, ya. Kayak ya biasa lah ini. Dia kan baru nih. Terkenal gurinya katanya. Iya, gurinya beda lah dibandingkan yang mie sebelah ya kan. Pokoknya kita coba. Tunggu sebentar ya, aku masak dulu sebentar. Tunggu, tunggu. Coba yang mana dulu? Yang mana? Rebus dulu ya? Rebus dulu, boleh. Taraaa! Masih cocok gak? Kelihatannya sih enak ya. Nih. Tuh, nih. Kelihatannya sih kayak mie kari ayam ya, Kak ya? Kayak mie sebelah yang rasa kari ayam. Iya gak sih? Iya, kayak ya, kan? Kari ayam banget. Kak, nih ada sambal satu nih. Kelebihan dari mie-nya. Mau buat digoreng apa buat digoreng? Kayaknya buat digoreng deh. Goreng. Boleh. Nih, jadi kelebihan satu di dalam bungkusnya. Lumayan kan? Nih, mau pakai saus? Mau dong. Iya, harus. Ah, aku mau kasih challenge buat Mentari ya. Ya, katanya dia gak doyan pedes, jadi harus doyan pedes. Harus habisin ya. Harus. Ya Allah, kita coba ya. Oke, cobain tanpa pakai saus dulu ya. Saus ya. Gue B aja, sumpah. Pedes. Karena aku suka pedes kali ya. Tapi pedes loh ini, benar. Ini kita ambil sambal lagi, coy. Ini udah pedes menurut gue. Gak pedes, B aja, sumpah. Tambah saus. Saus tadi ya. Mau tambah cabai, sayang cabainya habis. Nih ya, kita coba ya. Kapungkap, sodikap. Makan kapungkap. Nih, biar kekinian ya, Kak. Itu dia mie-nya kayak mie biasa lah pokoknya. Kan kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngiler ya. Rasa gurinya gaga emang dari dulu gak berubah-berubah. Emang tetap the best. Cuma pedesnya Masya Allah. Harus dibiasain kali makan pedes. Iya. Harus bisa ya. Suapan kedua. Astagfirullah. Ya Allah. Gimana mie gorengnya? Suapan ketiga. Cheers. Kayaknya saran memang harus makannya banyak, cepet. Makin pedes. Ayo dong.
Mau keluar mata cuy. Kak, minta minum. Kepedesan. Sebelah sana. Ini aku minum es teh manis. Tapi salah menyedotkan tuh. Dia itu pedesnya itu cuma pedes di tenggorokan doang. Tapi malah itu yang pedesnya bikin menampol, Kak. Kalau menurut aku yang pedes itu pedes di lidah sama di tenggorokan. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Ini cuma pedes di tenggorokan doang. Bibir cuma kayak panas. Menumpang lewat doang. Ya. Cuma numpang lewat doang. Ya, sementara. Udah habis ya? Ya Allah, gue masih segini cuy. Astagfirullah. Duh, ku kuat tidak ini. Habis. I'm the winner. Ini nangis loh. Buat netralin. Tapi gak sepedes mie yang itu loh, yang dari Korea itu. Oh iya. Itu aku gak sanggup makannya. Pernah makan itu pun kebanyakan makanin susu. Ya, susu emang buat netralin ya. Jadi kalian yang buat ya kan, yang gak pedes, yang gak doyan pedes ya. Susu ampuh. Susu tuh instan ya. Susu bubuk digadoin lebih enak sih. Aduh. Tapi kayaknya kuahnya gak berani ngabisin nih. Sumpah pedes banget. Kuahnya itu lebih balance ke lebih ke gurihnya. Gurihnya tuh enak lagi ya. Biar pedes tapi pengen makan terus kan. Gurihnya itu gak dominan banget gurih ya. Bener. Emang dari dulu sih, gaga itu emang dominan gurihnya. Gurihnya tuh gak bikin apa, kalau bentak lah gitu. Kalau gak bikin berenak dah. Tapi nih, diminumin es masih bisa hilang pedes saya. Iya. Gak kayak mie yang itu ya. Duh, kuahnya enggak deh nih, masih ya. Ada kuahnya tuh. Cuman mie-nya habis. Kalau gak pakai lipstick mungkin bibir udah merah. Kedua nih. Cukup mengeluarkan keringat sih. Iya. Next, langsung. Yang goreng. Ini mah dasar belum hilang cuy. Ini tekstur mie-nya. Lebih keriting ya, dibanding mie kuahnya ya. Astagfirullah. Pedes rampun. B, mari minta susu. Astagfirullah. Nih, netralin. Dicemilin aja. Gak apa-apa. Boleh ngeringet ya. So. Mana tadi sambelnya enak? Ditambahin sambel lagi cuy. Kebungkus lagi. Kita ambil sambal ya. Ya Allah. Apa kata dunia? Ya dok. Ya Allah. Tadi aja mie kari ayamnya, kari ayam mie yang kuahnya pedes banget, gimana goreng nih? Ayo, ready? Coba kasih tahu yang mie-nya double sausnya. Aku ini nggak double saus. Ya, aku double. Warnanya gini, masih normal. Oh, warnanya beda ya? Nambah merah. Nambah merah ya? Nambah merah ya. Mantap ini tuh. Pokoknya. Challenge harus dilewatkan. Harus dong. Astagfirullah. Lebih pedesan mana sih ngeliat dia sama orang lain? Aduh. Dia ya Allah dia belum dia belum makan bubuknya nih, bubuk susunya. Sebaiknya. Tapi ninggal di lidah kok pedesnya. Enggak. Menurut aku sih enggak. Dia bibir doang numpang makan lidah. Bibir ya. First bite-nya nih. Sudah lagi ya Allah. Oh, lebih pedes yang... pedes banget keluar! Habis dikunyah! Iya kan? Pasti ngagetin ya. Tapi, maaf dong kalau pedes sama. Udah dua. Cabenya. Ditambah saus lagi, cuy. Ya? Kayaknya mulut udah mati, Kak. Siapa? Aku. Gara-gara makan yang pertama itu. Seriusan. Karena mungkin panas ya.
Jadi ngerasain itu rasanya jadi pedesnya tuh nambah memang, cuman gak terlalu sepedes tadi yang pengeluaran air mata. Kayaknya kan udah tebal kali ya lidahnya. Jadi itu kamu udah netralin dulu? Iya, pakai susu. Ini belum loh. Gue udah, sudah mau habis. Tapi setidaknya mie goreng ini gak terlalu gurih ya? Apa karena kita habis makan yang kuah? Kalau menurutku rasa gurihnya kurang. Udah gitu juga gimana ya, gak kayak yang mie sebelah. Iya, mie sebelah tuh gurihnya lebih mantap gorengnya ya. Ini malah dia lebih pedes mie, lebih gurih mie yang kuah ya. Tahu mie SD Sakura nggak? Nah, kayak yang gini kecil-kecil nih rasanya kecil, begini ya. Cuman bedanya ini ya, dikasih pedes ya. Sama porsinya lebih banyak. Iya. Suapan gue kedua. Astagfirullah, pedas. Saran kalau mau makan mie ini, makannya cepet biar pedesnya sekalian. Mungkin kalau dipakai nasi pedesnya agak lebih ini netral. Iya, kayaknya. Oh, ngerti, ini kayaknya karena ada kecapnya. Jadi pedesnya enggak terlalu. Iya. Ya kan? Cuma ngagetin. Ngagetin. Pas dikunyah awal-awal enggak. Terus lama-lama, loh, kok pedes? Emang dasarnya juga aku suka mie ya. Doyan mie banget. Tapi enggak benar. Kurang gurih. Ya, kurang gurih ini. Benar kan? Ya Allah, dia udah mau habis, cuy. Kayaknya kenyang nih. Pedes banget. Lama-lama nampol mulut. Abis? Dia abis, cuy. Gue masih kelotokan. Pedesan. Nah, nih, butuh pengakuan ya. Pas sudah abis baru berasa pedesnya. Kan, berasa ya. Lama-lama dia tuh kayak pelan-pelan. Bibir, lidah, tenggorokan panas semua. Lihat dong dulu keringetan. Soalnya dari awal gak minum susu, gak makan susu. Terus baru minum dikit. Aku udah segini. Kayak aku butuh susu deh. Boleh kak. Tuh itu aja kak, itu mau udah aku itu. Ambil aja satu lagi ada. Kan berdasar parah ya. Tuh, kayaknya aku gak sanggup nih. Tinggal segini lagi. Tapi Allah udah. Mulut udah kayak kebakar. Jadi baru minum susunya, baru makan. Itu kayak aku gak sanggup. Hanyalah yang mie goreng. Aku menyerah untuk mie goreng. Sudah tidak kuat. Parah. Aku kalah. Ini namanya pun gula pedes. Mana tim pecinta pedes dan tim gak cinta pedes? Yang cinta komen yang di bawah nanti ya. Yang cinta pedes komen di bawah. Nah, kalau aku nyerah, nggak habis nggak. Kasih mentari challenge lagi. Kasih yang lain challenge, ada apa mau lagi? Komen harus di bawah. Harus ya. Nanti kita buat lagi ya kan. Sebentar nanti ketemu sama kak Yakub lagi. Kita nggak tahu ya kan. Ya udah, video kita sampai sini dulu ya. Kak, makasih udah nemenin aku. Di baik ya. Jangan lupa di like. Terus di share. Terus di komen, jangan lupa juga di subscribe. Pokoknya subscribe itu gampang dan gratis. Pokoknya ada di bawah ya kan, di bawah ada gambar subscribe gitu ya kan. Terus diklik aja ntar di berubah-ubah itu udah oke. Nah, terus di sebelahnya itu ada gambar lonceng ya kan. Dinyalain loncengnya biar aku setiap upload video setiap satu minggu sekali kalian bakalan tahu video terbaru aku. Oke. Pokoknya terima kasih udah nonton ya. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.